Assalamualaikum. Dalam entry kali ini, Umi nak share resipi berserta tips asam pedas Johor yang pekat dan mercik rasanya. Memang terbaik bila digaul dengan nasi putih. Ditambah pula bau daun kesum dan bunga kantan memang membangkitkan selera. Ada satu bahan yang Umi add on bagi menambah rasa kick pada asam pedas ni. Dan kalau anda nak tahu tips untuk pekatkan kuah asam pedas, jom tonton video ini hingga habis. Bahan-bahan yang diperlukan: 3 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 inci kunyit hidup, 1 inci belacan dibakar dahulu, 1 biji bawang besar, sebatang serai, sebatang bunga kantan dibelah 2, 25 batang cili kering, rebus, basuh dan buang biji. Umi gunakan 2 ekor ikan mata besar, siang dan bersihkan. 1 ikat daun kesum, 2 inci gula melaka dan 1 sudu kecil lada hitam tumbuk kasar. Cara-caranya, pisah halus bawang putih, bawang besar, halia, kunyit hidup dan lada kering dengan sedikit air. Panaskan minyak secukupnya, masukkan serai yang dah dibebak dan masukkan juga bahan kisar. Tumis hingga lada masak dan betul-betul pecah minyak. Masukkan lada hitam dan biarkan bahan-bahan tumisan ini ditumis lagi. Tutupkan tudung periuk. Masukkan pula gula melaka dan Umi ada add-on dalam 1 sudu kecil je gula pasir. Tujuan Umi masukkan kedua-dua ni untuk mencantikkan, bagi nampak berkilat merah kehitaman gitu warna kuah asam pedas kita. Tutup tudung periuk dan biarkan tumis lagi. Masukkan 1 sudu kecil serbuk perasa nol. Umi sambung untuk menumis lagi. Tips untuk sedapkan asam pedas kita, biar lada tu betul-betul masak dan tumis tu biar lama. Bahan tumisan pun dah agak kering dan betul-betul pecah minyak. Baru masukkan air asam jawa. Waktu ni terus letak tomato. Nak letak sedikit dalam 3 atau 4 potong dahulu pun boleh. Kalau nak letak semua pun tak kisah. Sebab tujuannya nak bagi tomato-tomato ni berminyak dan sebati bersama kuah asam pedas. Barulah asam pedas kita akan sedikit pekat dan rasa masam dari tomato tu menyerap bersama kuah. Inilah yang membuatkan asam pedas kita bertambah kick. Campakkan sebatang bunga kantan dan Umi tutup tudung kuali dan biarkan tomato berminyak. Masukkan garam secukup rasa, gaul-gaul biar sebati. Masukkan pula daun kesum. Dan akhir sekali, baru masukkan ikan dan biarkan ikan masak sepenuhnya. Okey, siap dah asam pedas baik Umi. Nampak pekat dan menyelerakan je kan? Selamat mencuba dan jangan lupa lepas tonton video ini, tekan button subscribe, like, tekan lonceng dan share-sharekan dengan kawan-kawan ya. Terima kasih.